Ya, hari ini saya akan membawakan materi tentang apa penulisan referensi. Teman-teman rata-rata, kecuali suster, rata-rata baru lulus SMA kemarin, betul. Ketika lulus SMA kemarin, saya tadi pagi menyampaikan ke PJ dan kelas gizi, ya, tergabung di kelas gizi, teman-teman saya minta untuk download, untuk installing Mendeley. Ada yang sebelum kuliah di Institut Panterapik tahu tentang Mendeley? Adakah yang pernah dengar tentang Mendeley? Sama sekali belum ada? Oke, maka semoga bisa diperhatikan. Buat teman-teman yang di belakang, apakah terlihat? Baik, nah hari ini tentang belajar tentang Mendeley. Sebelum saya masuk tentang ini, kemarin buat teman-teman yang masih habis lulus sekolah, pelajaran di bahasa Indonesia kan kalian pasti menulis daftar pustaka. Ya. Boleh satu menyebutkan daftar pustaka versi bahasa Indonesia itu urutannya apa? Angkat tangan. Ya, saya juga kenal, saya nggak akan kenal semuanya itu. Banyak banget. Ayo, atau mungkin suster yang sudah lama sekolah tapi masih tidak apa-apa. Urutan daftar pustaka itu diuangkan, tak? Pasti bisa. Ayo, speak up. Satu orang yang di pojok belakang seperti nama berdiri terus ngomong urutannya apa? Ah, oke, okay. Terima kasih. Mbak yang baju orange bisa melengkapi, silakan. Ya, ada nama, ada judul buku, ada penerbit, ada tahun, ada halaman, ada kotanya bahkan, dan semuanya tidak dihubungkan dengan titik saja. Ada titik koma, ada koma, ada titik dua, betul? Itu kalau versi bahasa Indonesia. Versi sekolah kemarin, tinggalkan. Karena kalian sudah kuliah. Kenapa? Karena kalau kita duduk di bangku kuliah, kita tidak belajar satu pola saja. Itu tadi gaya penulisan. Atau gaya selikung. Selikung. Gaya selikung. Atau apa salah satu dari jenis penulisan saja. Salah satu, tapi sayangnya itu digunakan se-Indonesia. Salah satu, padahal nanti kalau kita kuliah, kita tidak akan mengacu pada itu saja. Tergantung kepada siapa kita akan belajar lagi. Distikes Pantirapih tidak pakai yang kayak gitu. Distikes Pantirapih, gaya bahasa untuk penulisan kutipan, baik itu di dalam tulisan kalian atau di daftar pustaka itu, kami di sini itu mengacu pada APA. Apa? APA. American Psychological Association. Versi 7. Nah, itu nanti akan berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh dua teman-teman kalian. Tetap ada nama, tetap ada judul, tetap ada tahun, tetap ada penerbitnya siapa, tetapi urutannya berbeda. Kalau dulu, seingat saya di bahasa Indonesia, nama, titik, tahun, titik, judul garis miring sorry italik atau garis bawah titik tahun sorry penerbitnya titik dua kotanya titik misalnya gitu. Sekarang bukan kan. Dan kita tidak perlu menghafal begitu banyak seperti itu gaya-gayanya ada begitu banyak gaya dan kita tidak perlu menghafal karena nanti di bangku kuliah yang kalian akan gunakan bukan hanya buku. Kalau tadi di yang disebutkan teman kalian atau tadi sempat disebutkan saya itu adalah kalau kalian mensitasi dari buku. Kalian baca buku terus mereference dari buku itu yang cara kalian menuliskan di daftar pustaka, betul tak? Maka ada penerbitnya dan kota penerbitnya. Itu kalau kita bacanya buku. Kalau kita ke perpustakaan versi lama. Tapi nanti di kuliah kalian diharapkan tidak hanya membaca buku. Tapi juga membaca jurnal, membaca artikel, dan apa itu jurnal, artikel, itu nanti di kuliah saya di kursus. Kita akan belajar tentang itu. Jadi kita buka pikiran kita,
yang SMA kemarin ditinggalkan karena akan sangat berbeda dengan di dunia perkuliahan. Nah, untuk membantu penulisan yang aneka macam titik koma jangan sampai salah dan yang lain, kita dibantu oleh teknologi yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi buat teman-teman yang tidak membawa laptop, tidak punya laptop atau laptop bermasalah atau apapun alasannya, nggak masuk juga. Karena ini cuma alat. Kalian perlu tahu saja itu sudah baik. Gitu ya? Oke, tentang penulisan referensi. Nah, ini kalau teman-teman nanti di perkuliahan, kalian kemungkinan besar akan sering mengalami permasalahan-permasalahan seperti ini. Teman-teman tidak perlu mencatat semua yang di slide, nanti sudah akan saya bagi. Dapatlah mungkin yang saya akan sampaikan, karena barangkali tidak ada di sini. Ya? Nah, ini menjadi permasalahan-permasalahan yang sering sekali kita alami ketika kita menuliskan literatur. Yang pertama, mismatch. Saya kemarin di kelas transfer, ya teman-teman transfer sore hari, itu memberikan contoh, ada satu jurnal, ya, publikasi penelitian, saya baca di dalam publikasi tersebut, seseorang yang mempublikasikan itu menuliskan kalau dia mendapatkan satu paragraf itu dari A. Misalnya, Alia, misalnya suster. Suster menuliskan makalah. Karena di makalah tersebut, satu kalimat suster mengambil dari A. Nah, menyebutkan seharusnya, karena di dalam makalah suster ada nama dia, dengan tulisan dia yang di di dalam daftar pustaka harusnya sudah menuliskan nama beliau. Betul? Tetapi kemarin di jurnal ilmiah saya buktikan ke semua teman-teman di Rasul. Ada banyak orang yang mengambil punya orang lain tetapi tidak mengakui di daftar pustaka. Satu. Yang kedua, ada di daftar pustaka tapi tidak pernah ditemukan ada di dalam bodi makalahnya. Suster menuliskan si A menyadur dari si A misalnya, tapi ternyata di dalam makalahnya tidak pernah ada satu kalimat pun dari si A. Itu jadi masalah. Kalau teman-teman melakukan seperti itu, teman-teman bisa dapat sanksi secara akademik. Pertama, bisa jadi dia cuma nyontek, suster cuma nyontek karena temannya menuliskan tentang dia, tapi nggak tahu ternyata di daftar pustaka tidak mencantumkan nama dia. Nah, ini kemarin menjadi ketidakselarasan. Apa yang dikutip di dalam isi tulisan dengan yang ada di daftar pustaka itu tidak sama. Kemudian tadi, cara penulisannya nggak konsisten karena masih terbayang kalau di SMA, nama, titik, tahun, titik, judul, panjang banget. Karena kita kalau pakai tulisan tangan tidak bisa italik, ya maka di garis bawah. Gitu kan? Kalau pakai komputer kan italik. Kita masih terpaku pada itu, satu. Yang kedua, di stikers pantirape menggunakan APA. Ternyata ketika mencari artikel ilmiah, ternyata kalau UGM itu pakainya Harvard. Ternyata UGM pakainya Harvard. Nanti ternyata ketika berpindah kampus lain ke UI misalnya, mereka pakai Vancouver. Beda-beda semua. Nah, teman-teman mengambil dari A, dari B, dari C, dari D, dituliskan dalam bentuk makalah, bingung. Karena tata tulisnya semuanya berbeda. Alhasil, ketika di dalam daftar pustaka, beda semua. Kalau dulu, di bahasa Indonesia, harus urut abjad, betul? Ya, yang A, ya A. Kemudian kalau ujian, kalian pasti akan ada bilang, silahkan diurutkan daftar pustaka berikut. Diurutkan A, B, C, D, E. Biasanya huruf-huruf tengah itu yang sering terbalik-balik. Itu tuh yang dilakukan. Nah, prinsip APA itu sama. Yang muncul pertama kali di daftar pustaka itu huruf yang paling atas duluan, A. Kalau Z ya Mas, pasti paling bawah. Tapi kalau kita mengacu ke Harvard atau ke Vancouver, tidak. Tulisan siapa dulu yang muncul di dalam buku, di dalam tulisan, di dalam makalah. Misalnya, halaman pertama, paragraf pertama, yang nulis Bambang.
halaman pertama paragraf kedua yang nulis Ayu, maka di daftar pustaka Bambang duluan yang ditulis. Karena dia muncul duluan di depan. Dan di depan, dia dituliskannya bukan dengan Bambang, tapi dengan Angkasa. Jadi nanti sampai ke halaman berapapun, ketika Bambang diambil lagi, ditulisnya tetap satu. Tuh. Yang jadi masalah kalau tiba-tiba kalian sudah membuat 100 list, 100 daftar pustaka dengan 100 nama yang sudah muncul di dalam makalah kalian, kalian tiba-tiba menemukan penelitian yang bagus, tulisan yang bagus, kan diselipin, betul? Ketika diselipkan, kan dia mengubah urutan, ya toh? Yang tadinya 10 harus jadi 11, yang tadinya 11 harus jadi 12, yang tadinya 100 harus jadi 100. Maka di dalam satu makalah yang ratusan halaman, teman-teman harus mengubah angka 1 menjadi angka 2, angka 2 itu kan repot. Kalau enggak ya kayak mahasiswa saya, senior-senior yang di sini, ya manual. Ditelateli betul, oh, sudah diganti 2. Kan nanti di print dulu, nanti diganti. Saya pun pernah seperti itu ketika belum mengenal reference manager. Dengan reference manager, ya masukin-masukin aja, nanti otomatis yang 3 jadi 4, 4 jadi 5, dan yang lain. Itu kalau maksudnya satu. Kalau tiba-tiba saya ingin menghapus ini saya hapus saja. Ada penelitian yang lebih baru. Karena kalau Mbak menulis tahun 2007 misal, sedangkan ada penulis lain dengan tulisan yang sama tetapi di 2010 kita ambil yang paling baru, maka nggak pakai lagi. Kan dihapus. Kalau dihapus kan berarti ditarik. Kalau ditarik kan berarti ada daftar pustaka yang hilang. Artinya kan di dalam body harus ada dihilangi juga. Nah, ini merepotkan. Nah, ini menjadi permasalahan ketika ada beberapa pustaka yang ditambahkan atau dikurangi. Kalau kita tidak menggunakan reference manager atau sebuah aplikasi. Atau misalnya ini, data pustakanya tidak lengkap. Kita cuma dapat informasi dia penerbitnya ini tahun ini. Tapi tidak tahu itu halaman berapa, itu siapa yang ngomong. Dengan reference manager akan dibantu. Atau misalnya laptop kalian rusak. Saya pernah mendownload ini sudah di print misalnya. Tapi tidak punya filenya lagi. Nanti ketika di dalam ketika skripsi teman-teman di akhir tahun masih lama ya, 3 tahunan lagi itu akan ditanyakan, kamu mencatur punya dia, apa yang dia omongkan dulu? Maka akan ditanya. Kalau suster betul-betul mencatur punya temannya ini, mengambil dia sebagai referensi, maka suster pasti tahu dia ngomong tentang apa, meneliti tentang apa, dan lain-lain. Tetapi banyak sekali kasus di mahasiswa, ketika ditanya, nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena ternyata cuma kopas punya suster sebelah. Bapak itu sih, waktu itu ngambil ya. Tapi ketika ditanya, Pak ini ngomong apa? Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, dengan reference manager akan dibantu lagi. Dan beberapa jurnal. Jadi teman-teman kalau memang belum tahu jurnal, nggak apa-apa. Ini sebenarnya urutan mata kuliahnya saja. Maaf, urutan sesi perkuliahannya saja menurut saya kurang pas. Kita belum tahu tentang jurnal, tapi disuruh mensitasi. Jadi harusnya mencari dulu, tahu dulu, terus mencari dan mensitasi. Teman-teman nanti di semester, kalau di gizi semester 8, kalau di keperawatan semester 8 juga, tapi kan harus nurse dulu, kemudian nanti lanjut lagi. Teman-teman di semester 8, nanti kalian kalau mau dinyatakan lulus, kalau di gizi itu harus membuat penelitian. Ketika membuat penelitian, 1-2 itu walaupun sukses, penelitiannya harus berbeda betul. Teman-teman keperawatan juga nanti. Hanya saja kalau teman-teman keperawatan, cirinya nanti lulus selain skripsi adalah ujian kompetensi. Kayak kemarin di D3, 100% lulus ujian kompetensi. Yang di keperawatan juga lulus ujian kompetensi lulus. Nah, itu. Nah, ketika kalian membuat skripsi, hasil dari penelitian kalian selain disampaikan dalam bentuk skrips, teman-teman di Stikes Panderabit wajib untuk mempublikasikan penelitian tersebut
di dalam bentuk artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Ini sebenarnya kuliah nanti, nanti-nantian gitu ya, bukan sekarang. Artikel ilmiah adalah apa ya namanya? Referensi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berupa hasil-hasil penelitian dari akademisi, bisa dosen, bisa mahasiswa. Itu namanya artikel ilmiah. Teman-teman, tadi seperti saya bilang, kalian di dalam belajar itu tidak hanya bermodal buku saja. Karena buku bisa jadi diterbitkan tahun kemarin, 10 tahun lalu, 30 tahun lalu, bukunya masih sama, cuma cetakannya baru aja. Di zaman saya ketika sekolah, saya ingat betul, buku cuma ada dua. Kalau nggak terbitan Erlangga, terbitan apa? Kalau nggak Erlangga, Balai Pustaka, satu lagi Gramedia. Cuma tiga-tiga itu loh. Isinya sama aja setiap tahun. Jadi kalau buku itu diturunkan sama aja. Ilmunya lama, betul? Tapi kalau jurnal atau penelitian tidak. Kenapa? Mbaknya peneliti sekarang publish tahun depan. Sebelahnya peneliti besok publish tahun depan. Artinya setiap hari akan ada informasi baru di penelitian. Setiap hari akan ada jurnal baru. Maka teman-teman, ketika nanti diminta untuk membuat makalah di mata kuliah apapun, mencari dari buku boleh nggak? Boleh. Tapi bukan dijadikan sebagai hal yang utama. Karena buku dicetak sekian tahun lalu. Ilmunya ilmu sekian tahun lalu. Tapi kalau artikel ilmiah atau jurnal yang nanti kita akan belajar, itu bisa jadi ilmu kemarin betul. Masih fresh betul. Bertambahnya waktu kalian, ilmu yang tadi itu sudah nggak kepakai lagi. Karena ada jurnal lagi yang baru. Maka tadi, menulis referensi dari buku, menulis referensi dari jurnal, itu cara menulisnya begitu. Tapi kalau dari jurnal, dalam negeri atau luar negeri, ada volume berapa, nomor berapa, itu nanti berbeda antar jurnal. Nah, teman-teman tidak diminta untuk hafal. Ya, nah itu kita akan pakai, akan belajar itu. Nah, di sini diminta untuk menggunakan reference manager. Ketika mbaknya membuat penelitian, terus harus dipublikasi ke jurnal, kalau di situs Pantirapeh, kita punya jurnal, tapi untuk sementara punyanya keperawatan. Teman-teman yang gizi, silakan nanti bisa mengupload jurnalnya di penyedia luar. Nanti sudah disediakan juga dari luar. Nah, di situs Pantirapeh, untuk mempermudah biar jurnalnya tidak ngisi-ngisi nih, ya, tidak memalukan, nanti ternyata referensinya berbeda-beda. Harusnya pakai APH, tapi ternyata penulisnya menggunakan referensi 1, 2, 3 yang berbeda-beda daya penulisannya. Maka banyak penyedia jurnal meminta gunakanlah reference manager biar rapi. Nanti saya kasih contoh dulu. Teman-teman masih bingung, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Malah bagus kalau teman-teman bingung. Jadinya mau belajar. Oke, ini tadi saya sampaikan. Nanti teman-teman selama 4 tahun atau 5 tahun kuliah akan diminta presentasi, akan diminta tugas bikin poster, akan diminta bikin makalah dan yang lain di semua mata kuliah. Pasti itu. Nah, untuk memberikan penilaian, untuk memberikan kami memberikan penilaian super ini dapat berapa ya? Ada komponen penilaian berbeda dengan ketika sekolah. Ah ini betul salah, ah, nilai 8. Ah, ini karena 10 akan ada rubrik namanya. Nah, unsur-unsur penilaian salah satunya ini. Ketika teman-teman menggunakan 80%-nya adalah jurnal, itu baru dapat bagus. Artinya buku dipentingkan nggak? Ya, tapi cuma minimal 20% aja. Sisanya boleh dari buku, boleh. Tapi sisanya yang lain mayoritas harus dari jurnal. Maka teman-teman harus tahu cara mencari jurnal, cara membacanya. Tapi ya belum diajari itu. Cara membaca jurnal mungkin nanti saya pusing. Cara cari jurnalnya nanti sama saya. Nah, jurnal pun harus up to date. Up to date artinya baru. Baru artinya tidak kemarin banget. Kita memberikan space sekitar 5 tahun. 2022, 2021, 2020, 19, 18. Jadi kalau mencari literatur di Google, dimanapun itu, kok ketemu jurnal publikasi 2017, itu sudah lama. Bisa jadi ilmunya sudah nggak kepakai. Maka harus cari yang lebih baru, lebih baru. Cara mencari jurnal itu nanti. Nah, ini membantu untuk
reference manager, cara cari jurnal juga bisa. Dan yang lain ini teman-teman tentang DOI dan yang lain nanti ketika mencari saya ajari itu. Sekarang belum waktunya. Nah, ini urutannya ketika mau membuat makalah, membuat tugas apapun itu selama kuliah. Teman-teman dicari diminta untuk mencari dulu. Silakan kalau keperawatan kuliahnya selain strategi belajar apa? Pak? Oh, ada mata kuliahnya IPE. Ada, sudah ada IPE, terus apalagi kuliahnya sekarang ini, seminggu ini. Ada Pancasila gitu sudah ada? Belum. Kalau teman-teman yang gizi, setahu saya sudah ada strategi belajar, ada anatomi, ada fisiologi. Misal nanti Dokter Yantono menyuruh, silakan teman-teman membuat makalah sudah ada. Tentang apa? Tentang apa? Tugasnya tentang apa? Nama-nama ya. Misalnya nanti teman-teman di sini belum apa-apa sudah diminta membuat tugas. Silahkan cari atau buatlah makalah tentang vitamin. Apa? Kalau dari buku, satu buku bisa lengkap itu vitamin. Tapi kalau dari jurnal, enggak. Satu jurnal barangkali cuma bahas tentang vitamin A. Barangkali cuma bahas tentang vitamin C. Nah, kalian mengambil tentang vitamin A, tentang vitamin C, dan yang lain. Nah, nanti teman-teman diminta untuk mencari dulu. Mencari paling gampang di Google. Tapi sebenarnya Google itu tempat sampah. Karena isinya banyak hal. Bisa jadi saya menulis di Facebook, vitamin A adalah ABCD. Mau mencari di Google, ketemukan tulisan saya, terus disadur bahwa vitamin A adalah ABCDE, diambil dari Facebook. Mencarinya di Google, ya di Google semuanya ada. Jurnal ada nggak? Ada. Wikipedia ada nggak? Ada. Nah, kita menganggap semuanya sebagai sumber yang baik, kan? Padahal enggak. Nah, nanti kita baca juga tentang cara mencari jurnal mana yang baik, mana yang karena seakan-akan semuanya baik dan semuanya bicara tentang vitamin A. Ada teman-teman membaca koran konsultasi dokter di pojokan bicara tentang anaknya tidak mau makan terus harus bagaimana ya, ada saran dari dokter tersebut kalian gunakan sebagai jawaban kuliah dari dosen. Silakan cari teman-teman gizi, carilah apa penyebab anak susah makan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dapat tuh di Google tuh cara menyelesaikan anak susah makan. Dapat itu capturean dari koran dan itu diambil sebagai sebuah jawaban. Tapi nggak bisa. Nah itu adalah tulisan populer untuk orang masyarakat umum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka teman-teman harus mencarinya berdasarkan studi minimal buku. Maka wajib banget teman-teman tahu apa yang membedakan antara sumber pustaka yang baik ataupun yang tidak baik itu. Ya, itu nanti. Setelah mencari, karena kita menggunakan teknologi, khususnya internet, ya, kita download. Setelah kita download, kita simpan. Maka teman-teman yang punya buku, silakan sekarang mulai dibikin foldering. Gitu ya. Folder kuliah. Jadi kuliah, dibikin folder lagi. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Profesi. Semester 1, bikin folder lagi di dalamnya, mata kuliah apa. Nanti di dalam mata kuliah apa, bikin folder lagi. Tugas, materi, dan yang lain, dan yang lain. Nanti disimpan. Nah, setelah disimpan, temannya mau membuat kutipan, karena mau disuruh membuat makalah tentang vitamin A tadi misalnya. Itu disimpan di mana? Nggak mungkin di folder download, karena kalian juga mendownload lagu, video, gambar, dan yang lain. Susah mencarinya, mana ini yang jurnal vitamin A. Maka silakan simpan di dalam folder tertentu, kemudian itu bisa digunakan. Kalau belum ada gambaran, nggak apa-apa, karena slide-slide selanjutnya teman-teman akan praktikal betul dengan laptop kalian. Gitu ya. Sambil silakan nanti dibuka mendeley.com, biar
sambil ngomong, sambil nunggu dia mendownload, karena sekitar kalau buat Mac itu sekitar 50 mega, kalau buat Windows mungkin sekitar 80-90 mega. Jadi cukup makan waktu. Kalau kalian belum punya akses internet sini, sudah dikasih, silakan gunakan username dan passwordnya stikers-stikers kecil-kecil tersebut. Jadi nggak usah tethering, nggak apa-apa. Gunakan saya tapi pakai tethering karena saya nggak yakin sama WiFi-nya sini. Tapi maaf. Jadi silakan tethering yang boleh, silakan menggunakan username-nya kecil semua, stikers, passwordnya stikers juga kecil sini untuk boleh mengakses internet. Oke, ini tadi ketika kita diminta, Pak, saya diminta untuk mencari makalah sumbernya dapat dari mana ya, Pak? Ini nanti akan saya dalam berikan penjelasan lebih dalam di teman-teman ketika sesi untuk mencari literatur. Kita sebenarnya bisa mencari literatur dari Google, boleh Google Scholar bisa, Science Direct, Tyler Francis Online dan yang lain. Teman-teman karena belum punya tugas terkait ini, saya lewati dulu. Just to know aja, kalau kalian bisa mengakses ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Kalian, bahkan juga saya, setelah menjadi posisi jadi dosen, pun masih bergelut dengan ini terus-menerus untuk mencari literatur. Gitu ya, jadi tidak bisa tidak pasti menggunakan itu. Barangkali listnya akan sedikit. Banyaknya minta ampun, tapi yang bisa saya tampilkan sementara ini hanya ini. Nah, misalnya saya punya penelitian. Saya pernah melakukan penelitian tentang dampak merokok, konsumsi sayuran, aktivitas fisik dengan munculnya jantung koroner di Indonesia. Penelitian tersebut saya lakukan se-Indonesia, 790 ribu orang waktu itu. Terus kemudian hasil penelitiannya saya publikasikan di jurnalnya UGM. Ini jurnalnya UGM. Saya capture sedikit. Nah, di jurnalnya UGM, ketika saya diminta untuk mengupload hasil penelitian saya untuk bisa dipublikasikan, mereka meminta tolong dong reference manager-nya dipakai. Boleh pakai Mendeley, boleh pakai Grammarly, boleh pakai EndNote, boleh pakai Zotero. Nah, saya menggunakan Mendeley. Yang saya akan sampaikan ke teman-teman juga hari ini Mendeley. Tapi kalian kalau nggak mau pakai Mendeley nggak masalah. Pakai EndNote silakan. Pakai Zotero juga silakan. Gitu ya. Tapi ini masalah preferensi saja, kesukaan saja, gitu ya. Saya menjelaskan Mendeley. Prinsipnya semuanya sama. Paling yang membedakan size-nya kalau mau di-download itu. Nah, kita akan belajar tentang ini, reference manager. Apa itu reference manager? Adalah aplikasi yang bisa membantu kita sebagai akademisi untuk mengelola pustaka kita. Mengelola itu artinya apa? Ya, menuliskan metadatanya. Metadata itu siapa yang menerbitkan, siapa yang menulis, siapa editornya, tahun berapa, publikasi di mana, halaman berapa, dan yang lain. Itu namanya metadata. Daripada kita susah-susah, ini tahun berapa, kita cari dulu di halaman berapa, kecil banget tulisannya, dan yang lain. Ah, masukkan saja ke dalam aplikasi ini, otomatis nanti akan terdetailkan metadatanya, gitu ya. Dan aneka macam bantuan yang tadi di slide pertama kita sampaikan itu sebagai sebuah kesulitan-kesulitan yang sering dialami. Penulisannya berbeda, ada tetapi ternyata di pustaka tidak dipakai, atau ada di pustaka tapi ternyata di makalah nggak ada. Itu semuanya dibantu dengan aplikasi ini. Anyway, teman-teman, kalau apa yang saya sampaikan terlalu cepat, atau ada yang tidak dipahami, atau ada yang belum dimengerti, belum nangkep, angkat tangan ngomong. Kalau enggak, saya akan jalan terus. Dan kalian hanya bermodal rekaman saya di YouTube. Jadi ngomong aja, kalian ini kelasnya gede banget. Ya, kalau di Gizi cuma 31, jadi enak. Betul, di kelas kecil. Ngomong kelas besar ini harus powerful, betul. Jadi silakan teman-teman, saya di-stop kapanpun boleh. Gitu ya. Ini misalnya menggunakan EndNote, teman-teman bisa akses di link ini, Zotero, Mendeley, ataupun RefBook, teman-teman bisa akses di sini. Tapi untuk hari ini kita bisa akses di salah satunya Mendeley aja. Ya, bukan berarti lebih baik, tetapi saya pilih salah satu. Ini adalah contoh jurnal, teman-teman. Saya mengambil dari
Science Direct, ya. Ini adalah contoh jurnal. Jadi kalau melakukan penelitian, ya bentuk jurnalnya seperti ini. Dia meneliti tentang aneka macam reference manager. Lebih bagus mana sih? Lebih baik mana sih? Lebih cepat mana? Lebih membantu mana? Dan yang lain. Gitu ya. Bentuk jurnalnya seperti ini. Maka ini judul jurnalnya. Ini yang menulis. Gak kelihatan ya. Tapi kalau di Zoom. Namanya Jiri Kratochvil. Nah, gak begitu kelihatan ini. Kemudian penerbit jurnalnya ini. Tahun berapa? Tahun berapa ya? 2017 Januari. Enggak begitu kelihatan. Halaman sekian, volume sekian, nomor sekian. Inilah metadatanya tadi. Kita nggak perlu menulis-nulis saja. Masukkan aja jurnal ini ke dalam Mendeley, nanti otomatis ketahuan metadatanya. Nah, ini penelitian saya mengambil literatur penelitian tentang pemanfaatan ini, akurasi pemanfaatan empat hal ini tadi. Saya ada dua yang gratis, Mendeley dan Zotero. Apa perbedaannya? Tadi mulai dari username dan password, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Kemudian bisa jadi input dokumennya seperti apa. Mereka bisa hanya drag aja, jadi ditekan terus digeser, otomatis nanti akan terupload otomatis. Kalau sudah buka nanti bisa lebih paham praktikalnya. Metode simpannya, dia bisa sampai 2 giga for free, tetapi kalau Zotero sekitar 300 megabyte. Kalau mendownload satu jurnal, itu size-nya sekitar 400 sampai 900-an. Itu yang versi kecil. Tapi kalau versi besar nanti 1,5 mega. Jadi kalau cuma 300 KB atau 400 KB, maka muatnya banyak banget sebenarnya. Ya, 2 giga. Bisa membaca PDF, terus kemudian bisa dicari lagi kalau kalian punya list jurnal begitu banyak. Ini dapat dari mana ya? Ambil keyboardnya saja nanti bisa menggunakan aplikasi tersebut. Gitu ya. Nah, Stikes Pantir APA itu menggunakan style apa? APA. APA itu seperti apa toh? Teman-teman harus tahu. Ini kalau saya mengambil kemarin dari Detik, gitu ya. 15 penulisan daftar pustaka menurut APA. Mahasiswa wajib tahu. Tapi jawaban saya, apakah perlu tahu? Ya? Apakah perlu tahu kalian sebagai mahasiswa? Ya? Perlu tahu atau enggak? Ada yang ngomong enggak? Kalau perlu tahu artinya teman-teman harus hafal. 15. Kalau kalian buka link ini, nanti akan ketemu tuh 15 style. Kalau ngambil dari buku, gayanya ini. Kalau ngambil dari jurnal, gayanya ini. Kalau ngambil dari artikel ilmiah, penulisannya seperti ini. Kalau ngambil buku yang isinya berbab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, yang setiap babnya itu penulisnya berbeda-beda, nanti penulisannya, daftar pustakanya seperti ini. Kalau ngambil dari kuliah orang lain, jika saya mengambil melakukan seminar seperti ini misalnya, terus kalian mau gunakan rekaman saya sebagai pustaka, cara menuliskannya seperti ini. Kalau kalian mau mengambil dari skripsi orang lain, tulisannya seperti ini. Itu nanti beda semua. Dan APA style setidaknya punya 15. Pertanyaan saya lagi. Apakah mahasiswa perlu tahu? Gak usah. Bahkan kita punya teknologi. Stres betul. Karena Stikes Pantir APA pakainya APA. Nanti kalau di kampus lain, di UGM pakainya Alpha, di UNI pakainya Controller. Kalian mau menghafal berapa gaya? Hidup kita habis hanya untuk menghafal. Tapi aplikasi aja. Jadi mahasiswa sudah tahu? Ya tahu, tapi apakah perlu? Enggak. Ya, tinggal masukkan aja, kopas gitu. Udah. Karena nanti tidak akan ada seharusnya. Karena ini mata kuliah sesi saya, materi saya tidak akan pernah menuliskan itu di ujian kalian. Mana yang gaya APA? Itu jika lulus kemarin SMA, harusnya. Ya, jadi harusnya bukan mahasiswa sudah tahu. Apakah mahasiswa perlu tahu? Nah, ada berbagai macam isu di dalam penulisan APA. Ini kalau kalian mau memperdalami lagi tentang APA.
Karena kalian bukan sebagai seorang pustakawan, ya kalian kuliahnya di gizi dan keperawatan, di pustakawan, bukan di calon librarian, kan tidak perlu menghafalkan itu tadi. Terus ada beberapa isu seperti at all. Misalnya, di dalam penelitian saya nulis sendiri, maka jurnal saya itu punya saya sendiri. Tapi ada penelitian-penelitian yang satu tim. Ada 5 orang, 6 orang, bahkan mungkin 10 orang. Kerja bareng untuk satu proyek. Okay? Terus kira-kira ketika suster mau mengambil penelitian itu sebagai salah satu sumber referensi yang mau ditulis 10-10-nya. Di daftar pustaka. Si A, si B, si C, si D. Nanti satu lembar isi itu cuma satu pustaka aja. Satu lembar daftar pustaka. Yaitu kan kebanyakan nama. Maka di dalam penulisan ada istilah at all. Kalau di APA style yang dituliskan di daftar pustaka hanya 3 orang pertama saja. Penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga. Penulis keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sampai 20 tidak dituliskan namanya. Tapi diganti dengan at all, misalnya. Nah, kapan kita menggunakan at all di gaya APA style? Ini ada link. Tapi nanti kalau menggunakan fan cover, bisa saja cuma penulis satu tok yang dituliskan. Si A, at all. At all itu bisa ribuan orang, bisa 10 orang, bisa cuma 1 orang. Maka gaya penulisan kan berbeda-beda. Nggak usah dipahami. Nggak usah dihafalkan juga. Ya, ini cuma isu-isu aja. Oke, so silakan teman-teman sambil menunggu. Kalau kalian menggunakan Windows 365 ke bawah, Windows 2007, Windows Vista, kalau memang masih ada, Windows XP, kalau memang masih ada, silakan konekkan ke internet dan downloadnya Mendeley Desktop. Tapi kalau kalian Windows-nya lumayan baru, silakan konek ke internet, ambil reference manager. Kita akan belajar itu. Kemarin saya di NERS, di transfer, saya baru mengajari yang desktop. Saya akan ajari yang reference manager karena saya di chat sama siapa ya? Pak tadi malam. Lagi nonton bola. Pagi-pagi. Balasnya juga pagi-pagi. Ya. Pak, saya downloadnya reference manager. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu laptopnya, sorry, grade-nya bawah, lama, silakan downloadnya desktop. Karena nanti berbeda. Isinya sama, kontennya sama, artinya sama, tetapi nanti caranya berbeda. Oke, saya kasih waktu sekitar 10 menit buat mendownload, atau sudah terdownload semua? Ada yang belum? Satu. Oke. Okay.